Lanjut kita cemplungkan. Ini ya, kita cemplungkan ciloknya. Tadi itu sudah tak keluarkan ya dari freezernya, nggak di apa, biarkan apa esnya itu hilang ya. Nah seperti ini cilok bumbu kacang, mantep tenan, mantep tenan. Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, sore ini saya mau masak cilok ya. Ini cilok apa pentol ya, temanku yang buat ya ini. Ini mau dibuat libur ya. Nah ini ya, sebanyak ini. Nah ini mau dimasak sama sambal pecel. Dan ini bumbunya ada cabai rawit, bawang merah, bawang putih, cuman itu saja. Nah, enggak tahu ini nanti rasanya seperti apa karena permintaannya mereka seperti ini ya. Oke, lanjut ke penggorengan. Nah, ini itu cilok rasa pentol ya atau pentol rasa cilok. Sama saja. Oke. Oke, kita pakai wajan legend ya. Wajan buruk. Nah, ini kita goreng perbumbuhannya. Aku mau goreng bawang putih, bawang merahnya dulu, lomboknya habis ini ya, takut meletek. Nah, setelah sebulan lebih enggak masak-masak buat liburan, sekarang masak-masak lagi buat libur. Nah, ini ya, kita ongseng dulu si bumbunya biar matang dan wangi. Tonggong lagi panas sekali, tapi hujan. Nah, hujan deras tapi cuacanya panas. Nah, kan bingung toh? Saya aja sampai bingung merasa nih gobios. Keringetnya milih-milih. Oke, kita cemplungkan lomboknya. Lombok setan, lombok Indonesia ya ini ya. Dan saya cemplungkan si apa ini namanya, bumbu pecel. Gak tahu ini rasanya pieng kok. Mesti ini ya enak. Kita buat enak saja. Kita plenet-plenet di sini ya bumbunya. Plenet-plenet, nanti kasih air, baru dicemplungkan si cilok pentolnya. Cilok bakso. Nah, seperti ini ya, sobat online. Ambilkan air dulu. Nah, ini ya, kita tambahin air secukupnya. Habis deh. Kita penek-penek di penek-penek di sini. Waduh, pedes nih, Mbak. Itu bumbu pecelnya juga sudah pedes ya.
yang apa namanya, yang hot shot. Kita tambahin lagi airnya. Mau tak kasih garam sedikit, gula biar tidak ngebres. Oh, apa ini namanya, penyedap rasa, cukup ya. Mau tak tambahin kecap manis, tak cukup deh. Baru kita uduk lagi. Biar bumbu kacangnya ini ya hancur. Mantap. Kita coba dikit ya. Lanjut kita cemplungkan. Ini ya, kita cemplungkan ciloknya. Pagi tadi itu sudah tak keluarkan ya dari freezernya. Enggak di apa? Biarkan apa? Esnya itu hilang ya. Nah, seperti ini. Cilok bumbu kacang. Mantep tenan. Kita tambahin apa namanya, kecap lagi didi ay. Biar warnanya nggak pucat ya. Kalau ada kecapnya warnanya makin cuantik. Kita tambahkan air sedikit lagi biar apa namanya meresap ya bumbunya ke ciloknya. Wow. Nah, seperti ini. Mantap sekali. Kita aduk-aduk biar merata bumbunya. Oke, kita biarkan dulu ya sobat teman. Biarkan dia meresap ke dalam ciloknya. Nah, ini ya sahabat online. Aduh. Blukutuk ini ya. Mantep pol. Cilok bumbu kacang ini ya. Ayo sahabat online, bunda-bunda yang mau datang ke sini tak kasih cilok. Mantap.
harus dimasak panas ya bumbu kacang ini. Karena kan musim panas, kalau dibawa keluar takutnya basi. Nah, seperti ini ya. Mantap, mantap. Oke, sudah selesai seperti ini aja. Nanti kita coba makan. Bumbu kacang itu tekan dindi gitu. Mantap. Nah, ini ya. Si apa? Si ciloknya, si pentolnya. Mantap, tep tep tul tul tul, mantul tul tul tul. Ini ya, jadi dua ini ya, satu kecil satu besar. Nah, ini ya hasilnya, dua kotak atau dua hub, dua plastik. Nah, ini si pentol cilok, cilok pentolnya ya, jadi segini tadi itu. Mantap pokoknya buat liburan besok pagi. Besok paginya baru tak panasin lagi ya. Nah, ini. Oke, terima kasih sahabat onlineku yang sudah menemani saya masak-masak hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komennya. Tanpa sahabatku, saya bukan apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aduh.